dari Aceh. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang. Nah, Bang, ini lagi ramai ya, ada kabar duka dari meninggalnya Mbak Yu, gitu kan? Apa udah dengar? Iya, iya, saya juga udah mendengar, udah melihat tadi ada postingan-postingan dari teman-teman. Ya, kita di sini juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga amal dan ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam juga Abang. Permintaan ya, mungkin permintaan maaf ya, buat netizen ya dari saya untuk keluarga, terutama kalau selama ini saya sempat ngebahas beliau ya. Nah, mendengarnya itu kapan, Bang? Mendengar kabar duka dari meninggalnya Mbak Yu? Tadi sore. Dari sosial media atau ada yang memang menghubungi Abang atau seperti apa? Kebetulan kita lagi live tadi, kemudian ada netizen yang memberikan komentar. Nah, berdasarkan komentar tersebut, saya tahu gitu ya. Cuman saya belum bisa memastikan, mungkin ini hoax atau segala macam. Kemudian saya pastikan lagi melalui berita-berita. Ya, ada beberapa channel yang membahas soal itu. Jadi saya sudah pastikan bahwa itu beritanya benar. Gitu kira-kira, Bang. Tapi Abang mendengar berita ini kan sempat, kenapa Abang ada relasinya dengan meninggalnya Mbak Yu gitu kan? 5 bulan yang lalu kan Abang sempat memprediksi ya, atau membuat konten tentang Mbak Yu gitu kan? Nah, ya, ya. Boleh diceritain nggak sih, Bang, mungkin tentang prediksi Abang yang 5 bulan yang lalu dan sekarang, ya kebetulan ya mungkin ya, gitu kan, kalau kita bilang. Oke, bahkan saya pernah, saya tadi mendengar saya membuat statement seperti itu karena bentuk kekesalan saya terhadap beliau, itu tidak benar, tidak sama sekali. Saya klarifikasi di sini ya, itu tidak sama sekali, kemudian itu merupakan sebuah ramalan yang pasti segala macam. Namanya juga ramalan. Ramalan itu adalah sebuah prediksi ya. Apalagi soal kematian, soal apa yang akan terjadi ke depan. Satu detik ke depan kita nggak tahu kita masih hidup atau tidak. Kan seperti itu. Kita sebagai makhluk hidup, kita tidak bisa memprediksikan kapan kita mati dan sampai kapan kita masih bisa hidup. Ya, kita hanya bisa berdoa supaya umur kita dipanjangkan dan juga berkah. Nah, ketika saya mengeluarkan statement seperti itu, mungkin ini bentuk perlawanan saya terhadap konten-konten atau yang disiarkan secara publis yang di dalamnya ditonton oleh berbagai lapisan masyarakat. Ada yang bisa memahami, ada yang menelan mentah-mentah, ada yang menalar dan sebagainya. Jadi di sini saya sebagai penikmat konten-konten dari YouTube, terutama tentang masalah-masalah mistis ya, masalah kesaktian, ramalan dan segala macam, itu saya memberikan komentar terhadap hal yang demikian. Jadi komentar saya seperti itu, dengan bahasa saya yang ceplas-ceplos, dengan pengetahuan yang saya miliki ya, saya bahas seperti itu. Jadi kalau saya bilang itu spontan enggak? Memang itu saya rencanakan karena dari judulnya sudah saya tuliskan di situ kan, bahwa gini-gini akan gini di tahun ini gitu kan. Nah, jadi itu memang sudah saya rencanakan dan saya sengaja membuat seperti itu.